Ini saya masih menelusuri jalan setapak. Ini juga sudah kelihatan suara dan sudah terdengar surutnya. Cuma ini ada bikinkan tangga jalan ya, yang dibuat dari beton. Juga kita ada di sini ada getek atau pagar yang dibikin dari bambu. Bambu kuning asli ini Pak Kadus. Oh, buatan bambu hijau dicat kuning. Ya, di sini juga lumayan. Ini swadaya masyarakat atau masyarakat? Masyarakat. Terus kemudian di sini juga ya kalau untuk rekreasi keluarga masih memungkinkan. Cuma anak-anak kecil itu saya tidak yakin kalau jalan seperti ini masih sanggup. Ada di sini juga ada wat atau jembatan yang dibikin cukup malah unik, klasik, dibikin dari bambu-bambu, tidak dari yang lainnya. Kemudian di sini ada sedikit tempat persinggahan yang bentuknya rumah joglo, bisa untuk nyantai-nyantai, untuk makan-makan dan minum-minum, bisa untuk warung. Ada dua itu joglonya, oh, mungkin malah tiga sampai di sana. Pinten Pak Kadus joglo ning ngeten iki? Nggih. Joglo ngeten enten pinten? Kali sekan. Oh, kali. Nggih. Sing inggil nika dereng-dereng enten? Nggih, nika plataran nika kayu growong. Oh, kayu growong. Oh, ngono enten kayu ning growong. Nggih. Biasane damel topen apa pripun? Nggih, nek sing ngono nggih teng mriki nggih. Nggih, meditasi. Nggih. Sementara niki nggih enten sing sok nggih. Di sini juga ada peringatan, silahkan bebas tapi diharapkan tetap sopan. Kita melihat di sini batu-batu yang sudah cukup bersih, tertata. Jadi kalau misalnya untuk tongkrong-tongkrong, menikmati suasana curug, dari sini sudah lumayan. Ya, batu ditumpuk-tumpuk ini, okay. Ini kreasi ini Can Nom-Nom ini. Ini malah bante sih, muncul-muncul ini. Sinten? Bante. Biku. Oh, biku. Sekali niku mitetat. Oh, gitu. Jadi dibuat seperti itu tuh untuk hiasan atau hiasan. Hiasan. Tapi malah bante nganu biku ya. Biku muda nak ya. Sudah nganu sudah ya. Seusia ya. Saya anak ya ta seusia oh, nggih, seusia jenengan nggih langsung nggih. Oh, secara filosofis ini kayaknya lambang dari candi-candi yang ada di Thailand. Ini sehingga walaupun ini sederhana, tapi saya yakin ini adalah copy paste dari cara orang Thailand bikin sesuatu yang ada nuansa religisnya yang kita tidak tahu. Biasanya yang tahu biku. Gitu Pak Kadus? Iya. Kita akan saksikan ini kondisi curug. Curug ini tingginya kurang lebih sekitar mungkin ini 20 meter lebih ya ketinggiannya. Kondisi air yang ada di curug ini mengikuti anu ini wong curug alami, jadi airnya ngikuti yang dari atas sana. Kalau sungai ini keruh ya keruh, kalau bening-bening. Ini hanya kebetulan karena cuacanya itu tidak kemarau sehingga nampak sedikit agak kekuning-kuningan, jadi tidak jernih banget. Ini di sini ada batu ya, tapi di batu ini kayak batu payung nih Pak Kadus. Ini terus biasanya di sini digunakan untuk meditasi, Kapan? Itu meditasi harus dilakukan biku atau siapapun boleh? Ya boleh. 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 Dan tidak harus nyun sewu izin atau gimana? Ya enggak. Enggak harus enggak ya. Tentunya. Ya, nek etikane api izin nggih Pak Kadus. Iya. Dene kok teko arek nekat apa ya luwe ngono nggih. Iya,
Nah, itu dulu itu masih digunakan itu ya piantun Yojo itu ya sudah sama di sini. Iya. Nek nyuwun sewu Pak Kados, nek critane curug niku awal-awale pripun Pak Kados critane? Awal-awal nggih pertapan curug niki sing nggih. Mboten niku curug niku wis riyen anten to mesine? Nggih. Niku aliran sungai saking pundi niku? Alur-alure. Saking Dusun Pakisan, Kebon Agung, Ngasinan. Nek riyen kan kondisine reket hanya tidak ada apa nggih dianggap biasa wae ra ono daya tarik nggih. Nggih. Lah sing di ide iki apa digawe objek wisata desa niku sinten Pak Kadhi? Para pemuda itu. Karang Taruna. Karang Taruna. Terus kemudian sing desain, sing noto niku nggih cah nem-nem mriki. Pemuda dan masyarakat. Dan masyarakat. Niku lewat Rembuk Dusun. Rembuk Dusun. Terus selama niku pun ada kepedulian saking pemerintah enten mboten? Mboten enten. Sering enten. Kalau pemerintah nganu polot sendiri. Ah niku bangun iki donatur saking niku nggih Budis niku. Budis nggih. Kali nggih nggih Budasin niku nggih bantu. Iya nggih. Niku mulai digawe ngene bulan apa niki? Tanggal setunggal Februari kalau ini. Februari. Terus kemudian kelanjutane niki rencanane Can Lom-Lom sing do rembugan mireng-mireng Pak Kadus napa sing jamur iki jenis kedepan. Ah niki ya sing damel niku napa griya malih. Nggih. Nggih. Joglo. Joglo. Nggih, terus nggih. Rencanane niku nggih ajeng damel penginepan napa. Oh, kada. Nggih, ning sing mriku. Penginepan? Nggih. Kalau penginapan pun kira-kira sasaran pasarane pun enten gambaran mboten? Dan itu malah saking luar-luar niku sing ngrencana nggian. Oh, luar pundi? Wonten saking Australia, yeah. Saking Yogyo, Semarang, Jakarta. Sing kathah niku saking Jakarta niku sing. Malah do kepengin digawe penginapan. Nggih. Tapi infrastrukturnya kudu dibenahi nggih. Nggih. Dalane kangge motor napa niku? Oh, nggih, rencana niku nggih. Niku sing Pak Kadus mireng kira-kira dilaksanakan tahun niki napa tahun depan? Ah, tahun depan. Tahun 2020. Oh, 2020. Rencanane. Pun disurvei. Saking pemerintah. Saking iku. Janatur, mpun. Pun dicek-cek. Pun. Proposale nggih pun di Jakarta mriku. Oh, ngoten nggih. Nggih. Jalan di kemana mas? Sini aja. Enggak lo, kretek. Buatan. Bundi. Waraan lo. Oh waraan lo dan siapa tuh? Iya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya nyaman gitu, suasana nih. Saking budi pak dengan mas? Semanggung. Niki pun mulai kata pengunjung dereng nih, pengamatan ini. Bukan di sampun nggak sini pun ramai bar. Lebaran itu nih pun ramai. Ramai. Ini jarang ditarik jarang tiket nggih nggih nek kewaraan jane nggih enten mboten ten nek kewaraane mboten enten dina teri riki pun sing pinten jenengan oh gas pisan iki oh kok kaya wis kerep no gas sawangane pun hafal to kan pun hafal nggih ini juga suasananya juga masih alami betul-betul alami natural banget nang kene juruge. Dan dicoba oleh pemuda yang ada di kretek ini untuk dioptimalkan menjadi aset wisata karepe ngono. Kae biasane nek ora ana sing nyupot iso meneh sing memotivasi berikutnya jadi ngelu lagi. Terus pro. Sipah.
Ini Pak, ini sudah meninggal. Oh, pripun ceritane? Angge lajeng kendel ta? Oh, tukange sing ketangguh sripa. Ini rencana juga akan dibuat semacam kamar mandi dan WC. Jadi untuk pemenuhan fasilitasnya sudah disiapkan. Ini yang dipendem ini mestinya cepiteng. Dan di sini awalnya cukup sejuk, tapi natural banget untuk pohon-pohonnya itu masih rimbun. Mesti melu mantol nih kene, dom susah bocah nom do. Nge. Wah betul samu gak tak seking gimana Pak Kadus, kalau saya nganun nih sikile ini. Di sana ada dibikinkan semacam gerdu pandang, nggih ada nggih Pak Kadus. Ini juga kita lihat bersama. Itu untuk selfie-selfie dan mungkin bisa di nganu nggih Pak Kadus nek dikeki ada semacam pancingan lain binatang apa sing dipelihara apa ulon apa napa njuk. Kayak kan untuk bisa selfie-selfie ta Pak Kadus. Nggih, nggih mari coba nek ora nggih. Jileh. Ben sapa hari tertentu. Nek rencana no panggung-panggung cilik gen nyanyi-nyanyi ngoten niku enten konsep pun enten rencana. Konsep enten nggih. Ning teng mriko malahan teng gumuk. Nggih menen apa tapi kan ana hubungane kali. Kan teng mriki nggih saged mangkene nang niku. Lah ketu ngundang biduan siji dulu lah. Cara di tiket niku luwes ta Pak Kadus. Nggih. Nggih, ya pinjem malih nek pun dados niki pancen nggih. Sek lekas nggih. Jane nggih perjuangan nggih. Kadose di belakang itu ada pohon besar nggih Pak Kadus. Pohon besar growong. 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 Sing bisa untuk bertapa nggih. Nggih, kamot yang tulis kawan. Sing jerone niku. Nggih. Oh. Sayang saya tidak naik sebab kaki ini wis jojotan, jadi ini cukup sementara dipandang begini aja. Nanti kalau saya sudah ada waktu lagi tak saya meneh Mas sing ajeng mriksani niki. Jadi yang namanya curug ini curug pertapan nggih Pak Kadus. Pertapan curug. Itu posisi di dusun Krecek terus kemudian desanya itu Porot Atas, nggih. Getas, nggih. Getas Atas. Getas Atas, ding. Terus kemudian melu Kelurahan Kalimanggis. Boten, ding, Getas. Oh, melu Getas ya. Ikut Kelurahan Getas Kecamatan Kaloran. Nggih, Pak Kadus? Nggih. Untuk sampai ke objek curug ini mungkin arahnya jalurnya nanti kalau yang datang dari luar kota itu temukan dulu Kecamatan Kaloran. Kalau sudah Kecamatan Kaloran nanti ada apa itu sigetan jalan Getas itu masuk ya dari Kaloran arahnya nanti beloknya kanan. Itu kira-kira sekitar 20 menit lah nyampe ke tempat ini. Ini kalau bagi yang seneng bikin film-film, ini lahan juga cukup menarik untuk dibikin film. Pak Kadus niki sing dereng enten warung. Rencana warung nggih pun enten? Pun enten nika tenggane pas tanjakan iki rencanane. Oh gitu, ra ketung siji nggih. Paling tidak disiapkan tapi nggih mungkin warungnya nggih insidental nggih mboten tiap hari tapi delok jam-jam pengunjung nggih. Nggih. Nek minggu nek nggih nek sing minggu. Minggu sing rada rame nggih. Ah niki damel apa Pak Kadus? Nggih sing dikorbanke. Dereng ngerti konsepe. Kira-kira gawe apa dereng ngerti nggih? Dereng. Agak ngene tok ae yo dirajinke yo keki kloso nggih wis menarik kok. Ini juga rumah cukup sederhana, ini juga cukup enak kalau dibuat untuk duduk-duduk, kemudian untuk tidur-tiduran. Jenteng Budi Mas, Masul. Iya, Pak. Mboten jajal go pancing kae ana iwak apa ora ngene. Wah, nginjing tak. Nginjing. Mancing-mancing emosi ya. Ah iya.
iki nek gawe foto-foto lumayan mboten, Mas? Lumayan. Upama kowe nek tiketnya digawe 5000 larang mboten nggih? Upama standar. Heh? Mriki tarane iki napa sae lho, Pak? Nggih, ning rada tambah sithik ya. Enten warunge areng nika nggih. Juk nyediakan cewek-cewek sing lumayan to, Mas? Wah. Kerasi. Ya lho Pak Kadus juga perlu ada petunjuk arah nggih. Petunjuk arah niku papan plang nggih. Nika bau penenten ning kang tase wilayah Krecelan. Nggih. Paling boten niku tengen cepat jalan raya misale nggih Kerangga niko, Purwosari. Jauh tinggin getas niko. Enten tulisan Pak, paling buatan kecurup Cerecek. Dados orang yang tamu dari Semarang ke lewat sana jalur Kaloran. Itu ngebacaan Pak. Iya. Ini kan masukan yang mungkin. Rencana itu bulan Agustus ada KKN ke sini. Wah, ini kan sakit diusul ke. Nanti bisa di. Nge, di setting KKN toh. Arah petunjuk arah nggih namanya ya. Plang arah. Kali syukur kali ada semacam nganu denah. Tinggen denah tinggen gapura nika lak maksudnya enten. Denah misale penjelasan nek ana sing tukang ana tukang pijet barang niku bu sapa ngeten Pak Kudus. Yuk, makanan khas. Makanan khas kuliner Riki, sing misalnya segogono, apa-apa, perlu disajikan. Saya yakin kok niku pajeng, sego jagung, apa-apa. Jadi di luar sana tidak apa-apa. Nanti kita akan di sana. Oke, ini hanya masukan. Iya. Cuma kumpain, jeng itu lari-lari, hari itu siang niku nge, sing ageng-ageng. Ada niki Pak, nek saged di setting kados, di candi sana, di mana? Di daerah Ngadirjo. Itu ada setiap dino tertentu. Nek iki misale nggih, misal nggih, Ahad Kliwon misal. Itu ada acara khusus sing menyajikan menu masakan sini sak karepe sing model niku napa? Khas jagung napa? Yo kalih beto krewek, beto napa nika? Koin bambu sing gembayar. Jadi acara sing gawe meriah, sing wong Jawa iso tertarik. Setiap selapan sekali. Ini mulai Waisakan kemarin itu sudah mengambil air di tuk-tuk. Lalu itu nek dirancang saged sae, Pak. Ini nanti kalau sudah berjalan itu nanti akan diresmikan. Betul. Ini hanya tambahan masukan saja satu masuk misalnya kayak nek Papringan. Kayak teng Papringan itu kan setiap hari tertentu ada pasar Papringan kan. Hari ini saged menyajikan belanja apa-apa saja ada di sini. Sudah berjalan itu Jumat Kliwon. Nah, ini ku nek saged to Pak. Kesenian jenengan recen iki selalu nek Jumat Kliwon tampil. Nggih, niki rencana niku niki nek pun diwiyarke. Tempate nggih. Tempate jalane iki. Niki lak rencana niku ajeng ngamel badan jalan kriyen. Oh nggih, nggih, betul. Dadi infrastruktur iki nggih sing dibenahi nggih. Sip. Tak dukung, Pak. Nggih. Tak dongake. Nek ajeng dedet kula wong ora duwe. Kali nopo dereng ngene. Jambu, ace, manggis. Sing nanti disetting untuk taman buah niku anu nih biji-bijiannya atau biji-bijiannya bahannya saking pundi saking bante saking biku niku nggih tapi dari daerah mana nggih kira-kira yang diambil Mbawen Jogja pinten hektar napa namung niki sing kira-kira akan setengah dinaik. Hektar sak hektar niki sing ajeng diambil taman niki. Buah-buahan niku aduh kinggane titiang griya wau kok. Oh nggih. Bisa ya Pak, tapi nanti di anu nggih mestine dirapikan anu nggih. Nggih. Pun disurvei niki nggih Pak Kados. Nggih, mboten. Anu kuwi pun lekas ditangani manggis duren. Nggih ini sudah duren. Dan saya sudah berada di tempat pertapan meditasi. Ini ada WC yang
sudah disiapkan untuk keperluan orang yang meditasi, terutama para biku. Meditasi ini mesti Pak Kados. Coba kita naik sampai kepada tempat meditasi yang ada di sekitar curug tadi. Jadi sarananya itu untuk meditasi cukup model apa ya ini namanya? Semacam sanggar atau semacam pasanggrahan ya. Jadi kayak kalau di rumah makan itu cuma begini aja. Areanya juga tidak terlalu luas, tapi cukupan untuk sekitar orang 100 nek dipepet-pepet. Tapi yang namanya meditasi bihu itu kan tidak semuanya. Mungkin hanya beberapa orang untuk kalau di Islam namanya mujahadiyah. Tempatnya nanti kalau misalnya biku mau meditasi ya dikasih tikar toh Pak Kados? Iya, kasih tikar. Tidak cuma apa anaknya gitu enggak toh? Enggak, nah, itu kalau ada yang akan meditasi di sini, tikar masih di rumah. Di rumah, gitu. Iya. Biasanya siang atau malam Pak? Ya siang bisa, malam bisa. Kalau malam butuh penerangan? Iya. Nah, penerangan nih? Iya, itu ngambil yang rumah situ. Oh, ya. Sementara ini fungsinya cuma begini ya. Mboten enten produksi napa-napa kebon ya ora. Nah niki calon mangke niku patung niki. Oh, ngaten. Rencananya meh dibikin patung nggih. Buddha nggih. Buddha, patung Buddha. Nggih, nggih, nggih. Bagus. Di sini rada ini juga milik perorangan atau milik atau yayasan? Yayasan. Yayasan Budi ini bu, Budas. Iya, Budis. Niki Budis, ini sak mantan niku, teka mriko niku. Niku rak mergi niku. Lah niku niku mergi. Nggih, 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 nggih. Bisa mutlaknya kan sudah lisensinya sudah dipegang mereka ya. Jadi mboten kakehan prosedur ngoten to. Nggih, mboten. Nek nggon masyarakat tak semang nebus. Cuman ngalu to ganti rugi. Werni-werni. Werni-werni kadang ana sing kene setuju sing kae ora. Nggih. Aniku jurah dadi akhir. Yayasan nggih. Nggih. Tekstur tanahnya nek untuk pohon pelem sulit diproduksi di sini. Tidak mau, tapi nek apel mungkin bisa memungkinkan mboten nggih? Apel duka niku dari ngenten niku. Nek wau niku napa sing disebut? Manggis. Manggis aniki, manggis niku pun manen. Pun manen. Nggih. Berarti bisa dianu nggih, di istilahnya diyakinkan nggih. Nggih, nek manggis diyakinkan saged urip nggih. Nggih. Duren. Nggih, saged. Nek jambu? Jambu nggih saged. Jambu. Jambu ageng-ageng niku. Oh, jambu Bangkok niku. Nggih. Sip. Saged nggih. Medal nggih. Pundi ta, Pak? Niki sak asin. Oh, niku. Nggih. Nek nek nyun sewu nek bunga-bunga dirancang mboten kan? Bunga nggih rancang. Bunga-bunga taman bunga. Ah niku curug niku setelah sekali ciklon. Oh, nggih. Niko rencananya makan ditambahi mana? Nggih, atas sih niko nggak ninggile. Nggih, nggih, nggih. Sip. Sing dugi kayu gerobong niko rak dereng man niko. Nggih. Nek riki enten gerdu pandange nggih wau niko sing ning curup niko lho. Nggih. Saya bu kalau di pertapan ini nggih, niki di sanggar atau di Jogloyang ini kalau biku meditasi itu biasanya berapa orang? Kalau wingi kan ruangannya kan terbatas niki. Nggih. Niku kalih dosa. Kalih dosa. Nggih wong pas pabajating jangleng niku. Oh, ngoten. Nggih. Dan itu biasanya 2 jaman, nggih. 2 jam. 2 jam. Terus sarana prasarananya itu kan niko kitab napa-napa njuk kalih niko sing tuk 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 niko to? Nek tuk tuk mboten. Mboten napa? Nggih, amin kitab niku to. Kitab. Itu sak kami nyangklong tas. Oh, bawa sendiri-sendiri nggih, mboten mboten njuk disiapke nggih. Biasanya yang meditasi biku-biku dari mana, Pak? Wah, dari Semarang ada, okay. Jakarta. Nah, itu wihara Watu Gong itu ada sempat ke sini. Oh, iya. Nah, dari daerah sendiri ini Temanggung. Nggih, nggih. Ada.
Thank you.